Oke. Strike. Pernah dengar penyakit ini enggak balas bogo? Oh, balas bogo. yang putih-putih. Putih. Iya. Balik lagi di Ensiklopedia Sato. Satu media. Bareng kita Dabudi. Oke, okay. Welcome back again to my channel. Kaligan, pakai gan. Kaligan, kaligan, gan. Gan itu peluru kan? Gan. Best one. Bro, ini gua mau sharing aja, mau cerita kemarin Indra. Kemana? Indra tuh mancing, ceritanya mancing. Mancing keributan. Mancing keributan. Jadi Indra mancing nih bro. Nah, dia cerita dapat ikan nih. Ikan. Lu, apa sih? Kalau di kita sih namanya ikan bogo, lu tau nggak? Oh, kepala ular. Ah, ikan kepala ular, bogo. Snakehead. Snakehead. Snakehead ikan bogo. Bogo. Nah, pas Indra cerita, gua telepon lah, coba lihat. Ya sih, ikan itu dibawa lah. Dibawa ke rumah ente tuh. Ke rumah, dibawa ceritanya kita. Jadi keren aja nih, wah. Kita langsung sharing aja ke teman-teman nih. Siapa tahu bisa dipelihara, bro. Oh. Karena kan emang sekarang lagi marak-maraknya ini ya, bro. Kayak ikan bogo lah, ikan gabus. Ikan gabus ya. Cuman dipelihara kayak di akuarium karena ternyata banyak motif, banyak jenisnya ya? Juga, bro. Okay. Gue juga baru tahu. Oh, ikan gabus yang dulunya untuk konsumsi, benar. Sayur kan, benar. Kalau orang Betawi itu gabus pucung, picung atau pucung gitu. Pucung, ya. Okay. Itu dikonsumsi ternyata emang ada jenis tertentu yang bisa buat di ikan dijadiin ikan hias, bro. Oh, nah, okay. Gitu, bro. Dan katanya sih gue sempat baca juga katanya kalau ikan bogo ya, kita bilang ikan bogo ya, bogo. Ikan gabus ini adalah salah satu ikan predator air tawar, air tawar. Ya. Harus ekstra hati-hati, biasanya ini habitat juga apa termasuk habitat ular ya. Ini adalah salah satu jenis katak sawah ya. Katak sawah. Atau kalau dalam bahasa Sundanya apa ini? Bancet. Bancet ya. Oke, nah ini teman-teman bisa lihat. Tuh. Ini biasanya dia kalau sambil lompat sambil mengeluarkan air seni ya. Itu mungkin sebagai apa? Sebagai pelindungan dia ya. Adaptasi. Adaptasi atau alat berlindung dia. Biasanya ini cocok juga digunakan untuk pakan misalkan ikan arwana. Ini bagus nih buat pertumbuhan arwana. Oke. Oh, oh, oh.
teman-teman disadari atau enggak, ternyata capung sekarang makin jarang loh ditemuin. Kebetulan di sekitar sini masih banyak populasinya teman-teman. Nah, apa namanya, si capung ini sih katanya bisa menjadi sarana atau alat ukur kebersihan suatu lingkungan, baik itu dari segi udara dan apa ketersediaan air, karena kebanyakan capung ini bisa hidup di lingkungan sekitar yang cukup bersih teman-teman. Oke, kita rilis aja. Oke, bye-bye capung, jangan lupa subscribe Satopedia, bye. Ada bocah lagi nyari belut nih, kita cek. Katanya sih apa, di sawah ini juga banyak belutnya. Nah, naon belut Lin? Coba nempo belutna. Menang. Wih, ya belut nih, bro. Tuh. Tuh. Coba lihat. Ini kabur enggak? Enggak ya. Tuh. Tuh. Nih. Tuh. Ini belut sawah ya. Pancingan pakai apa ini? Cacing ya? Iya. Tuh, cacing. Tuh. Coba bro lihat kepalanya, bro. Nih, luas kabur. Tuh. Nih, ini belut sawah ya. Masih banyak berarti di sini ya. Tuh, oke. Okay. Nuhun, bro, sing menang loba. Orangnya sarua keur nyangga lauk ya. Cacing lah di mana cacing? Sudah di dieu ge ngagali. Kosong aya nya. Nah, oke, teman-teman, ini tangkapan pertama kita. Ini Indra berhasil nangkap satu jenis ikan ya, ikan yang ada di lingkungan sekitar sini. Nah, lihat, wis. Ini tangkapan pertama kita. Ini namanya ikan benter ya kalau dari kita. Atau kalau dari teman-teman ini namanya ikan apa? Silakan tulis di kolom komentar. Oke. Oke. Okay. Nah, ini adalah ikan berikutnya, namanya ikan gabus ya atau ikan bogo. Ini cantik banget ini. Ini ikan ini juga termasuk salah satu ikan yang sudah makin jarang dijumpai teman-teman. Lihat ini warnanya. Oke. Okay. Ini adalah salah satu ikan predator air tawar ya. Untuk predator lokal. Oke, cakep. Jadi gini bro, ternyata si ikan gabus itu ada manfaatnya untuk kesehatan. Oh, ada apa tuh? Apa tuh? Jadi gini, karena ikan gabus itu dia ada akar apa? Aduh, ribet gua ngomongnya. Kaya akan albumin, bro. Albumin itu jadi protein yang apa? Yang penting buat tubuh kita, terus dikonsumsi setiap hari juga bagus. Itu jadi untuk luka itu mempercepat penyembuhan untuk luka, bro. Jadi albumin itu mempercepat apa penyembuhan untuk luka. Jadi kalau kita punya luka mungkin bisa juga karena emang banyak mengandung albumin itu, ya luka ini cepat kering, okay. Apa cepat sembuh, okay. Kayak gitu, bro. Jadi apa namanya, kandungan di dalam bogo ini atau ikan gabus ini ada zat yang buat membantu apa penyembuhan ya, mempercepat penyembuhan luka. Kayak gitu.
menjadi penyembuhan luka ya. Wah, penyembuhan luka, bro. Dulu juga ada tempat ada mitos sih, bro, lu pernah dengar penyakit ini enggak, balas bogo? Oh, balas bogo. yang putih-putih. Iya, putih-putih. Nah, padahal bukan balas bogo, bro. Apa sih itu? Kita kejemur panasan terus mandi. Oh. Kadang-kadang okay. Kan iritasi kulit, benar, jamur kayak gitu kan, namanya anak kecil. Oh, benar. Kalau yeah. Kalau mitosnya sih kalau di kampung gua nih, kalau misalkan ada bercak putih itu katanya balas bogo harus disembuhnya itu pakai ekor bogo. Dioles-oles. Terus dilepasin lagi. Benar gitu. Tapi enggak tahu sih, bro, itu kan namanya juga mitos ya. Mitos, mitos. Nah, ya namanya juga mitos, bila aku enggaknya itu tergantung percaya masing-masing, bro. Nah, jadi mungkin intinya itu bisa dipelihara ya. Bisa, ya. Karena ya, banyak sih sekarang lagi tren musimnya seperti itu, tapi ya mungkin ada motif-motif tertentu ya yang jadi bikin menarik para lovers-nya gitu ya. Oke deh, kalau gitu nanti gue mau, bentar lagi mau ke Indra aja, gue mau coba bilang ke Indra. Iya, siap-siap. Biar kita bisa pelihara tuh ikan ya. Itu ikan apa sih? Gitu, kan? Bisa dipelihara apa enggak? Benar. Jangan-jangan udah dimasak. Oh, Indra Tea. Indra Tea, tempat pemakan segala. Omnivora. Omnivora. Oke, bro, kita cukupin aja. Iya, sih. Untuk episode kali ini, jangan lupa untuk teman-teman support channel. Iya, benar. Jangan subscribe. Jangan lupa nyalain juga loncengnya. Peng. Biar kita bisa sama-sama terus. Nongol terus. Pokoknya nongol terus. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. See you.